Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini, Bapak Ibu. Langsung saja, bagaimana cara kita mencari nama kita atau nama Bapak Ibu, nama sekolah atau jurusan di file PDF yang begitu banyak halamannya, Bapak Ibu, yang hampir seribuan, ini ada halaman 575. Jadi kalau mengecek kelulusan PPK gitu kan lewat HP Android itu bagaimana di PDF untuk mencari secara cepat seperti itu ya. Yang pertama seperti ini kan Bapak Ibu ya. Kita tinggal misalkan kita pengen mencari guru sejarah misalkan ya. Jadi tinggal klik di tengah. Nah, kemudian ada muncul paling kiri bawah tuh alat ya, klik alat. Nah, kemudian kita pilih cari dalam dokumen. Di sini Bapak Ibu ya, yang ada seperti lingkaran di sini, cari dalam dokumen, kita pilih. Nah, kemudian cari diisi. Nah, baru kita ketik ketik di sini Bapak Ibu ya. Misalkan sejarah. Ya. Lalu kita pilih selesai atau enter. Muncul langsung Bapak Ibu. Nah, disinilah for apa namanya? Kelulusan atau keterangan dari guru sejarah semuanya Bapak Ibu ya. Khusus sejarah semua ini. Tinggal dicek satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu nih sejarah SMA 1 Kuranji, SMA 1 SMKN 1 Martapura, SMK Negeri Babirik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita ingin mencari nama Bapak Ibu? Sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Tinggal ketik di tengah tadi ya. Oke. Nah, kemudian karena tadi sudah ada sejarah, tinggal kita hapus. Nah, kemudian kita tulis nama misalkan teman saya Anita Fitriani. Kemudian enter. Nah, muncul langsung Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini ya. Anita Fitriani teknisnya murni 255, afirmasi 500, sudah dapat sertifikat dia ini ya. Kemudian manajerial 91, sosio 96, wawancara 38. Total 725, keterangan afirmasi A, keterangan XP1 garis miring L lulus. Oke. Gitu Bapak Ibu caranya melihat mencari nama kelulusan PPK di PDF di HP atau di Android. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.